Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini kami akan membahas tentang praktikum berbasis proyek fisiologi tumbuhan sesi 3 topik 1, 2, dan 3, yaitu gerak tumbuhan, germinasi, dan fotoperiodisme. Thank you.
Adapun alat dan bahan yang digunakan yaitu yang pertama media atau botol. Botol yang digunakan yaitu botol selai sebanyak 4 yang telah diberikan label pada masing-masing botol. Kemudian yang kedua yaitu biji kacang hijau secukupnya. Yang ketiga yaitu kapas juga secukupnya. Dan yang keempat yaitu air secukupnya. Berikut prosedur kerjanya. Setelah semua alat dan bahan telah disiapkan berupa botol atau media sebanyak 4, kemudian kacang hijau secukupnya, kemudian kapas secukupnya, dan air secukupnya. Pertama, masukkan kapas ke dalam botol yang pertama, kemudian memasukkan air secukupnya ke dalam botol yang telah bersih kapas tersebut, agar kapas tersebut basah atau lembab. Kemudian, masukkan kacang hijau secukupnya. Selanjutnya yaitu masukkan kapas ke dalam botol yang kedua. Kapas tersebut tidak diberikan air seperti pada botol yang pertama, sehingga kapas tersebut kering. Kemudian masukkan kacang hijau secukupnya yang telah direndam. Selanjutnya yaitu masukkan kapas ke botol yang ketiga. Kapas tersebut juga kering tanpa diberikan air. Kemudian masukkan kacang hijau yang kering tanpa direndam sebelumnya. Selanjutnya yaitu masukkan secukupnya air ke dalam botol yang keempat. Kemudian masukkan kacang hijau secukupnya. Setelah itu tutup semua media atau botol yang telah diberikan kapas dan kacang hijau. Pada topik ini kita akan membahas mengenai fotoperiodisme, pembungaan terhadap tanaman berhari pendek, panjang, dan netral. Inilah bahan-bahannya. Tanaman anggrek tergolong tanaman berhari pendek, ditandai dengan bunganya yang mekar pada musim hujan, yang hanya membutuhkan kurang dari 12 jam lamanya waktu penyinarannya. Pada bunga kembang sepatu ini memiliki bunga yang saat ini sedang layu. Sebab itulah bunga kembang sepatu tergolong sebagai tanaman yang berhari panjang yang membutuhkan waktu penyinaran sekitar lebih dari 12 jam per hari. Sedangkan pada tanaman mawar tidak mempunyai patokan terhadap lamanya waktu penyinaran. Kondisi tanamannya saat ini sedang dalam fase vegetatif.